Piknik, 17 September tahun 2023. Kiai Langgeng dan Ketepes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Toma Channel ya. Kali ini kita akan piknik rekreasi bersama teman-teman pemuda IMMP Dukopaten ya teman-teman khususnya. Nah ini spanduknya keren kan. Nah kita ke Taman Kiai Langgeng dan Ketepas. Ini adalah piknik ulang tahun Karang Taruna Pemuda IMMP, Ikatan Muda Mudi Paten Tur Tumagelang tanggal 17 September 2023. Oke, kita bersama bisnya juga sangat elegan sekali, pakai jet bus 3, sangat mewah ya. Ada tulisannya Raja Lembu, lembu itu wedus ya teman-teman. Nah, perjalanan-perjalanan kita sampai di Taman Kiai Langgeng. Kita ini sekarang di pelatarannya. Bisa dilihat padang rokok. Nah, bisa dilihat dan teman-teman, pelatarannya sangat luas sekali. Nah, sehabis itu kita ke aula. Nah, ke aula ini juga mantap sekali ya. Suasananya dingin, tempatnya juga luas, sejuk. Nah, kita makan bersama. Ada yang bawa bekal, ada yang bawa nasi, bawa bakso, bawa sate. Asal jangan bawa sate guguk ya teman-teman. Nah, ini pada muka-muka kelelahan, muka-muka lapar ya. Nah, habis makan kita keliling komplek Kiai Langgeng. Nah, ini adalah keadaannya, kita kelilingi gratis ya teman-teman, gratis pakai bis, bukan bis sih kataku, pakai Grand Max tapi sudah dimodif ya. Mungkin bagi teman-teman yang pergi ke Kiai Langgeng bisa menikmati suasana damai, suasana sejuk. Nah, seperti itu. Nah, ini juga mau masuk di aulanya. Ada air terjunnya, sangat ada gemericik airnya, sangat tenang sekali. Mungkin kalau ada burung-burungnya di sini kicau ya, teman-teman. Ini patungnya. Nah, ini keadaannya, ini jembatan ya, teman-teman. Kita bisa lihat bawah ataupun lihat pemandangan dari sini. Nah, ini seperti ini penampakannya. Nah, itu juga ada aviari ya teman-teman, aviari, tapi adanya cuma burung dara, nggak ada burung murai ataupun burung kenari, nggak ada. Nah, itu di sana ada ular, ada biawak, tapi ya juga tidak ada macan karena macannya lagi jalan-jalan, tidak ada buaya juga. Nah, ini adanya ini nih beruk. Nah, coba lihat beruknya loh. Wah, waduh, dinginan ya. Gak mandi ya teman-teman. Nah, kemudian ini di area keluar Taman Kiai Langgeng. Nah, itu ada seperti patung. Patung ini sangat foto-foto di sini sangat bagus sekali, mungkin TKL Ekopat. Nah, sehabis ke Kiai Langgeng kita perjalanan ke Ketepas. Bahwa Ketepas sudah tahu ya teman-teman, terletak di perbatasan Magelang Boyolali. Mungkin di sana kalau naik motor itu enaknya lewat Boyolali Selo. Nah, itu, tapi jalannya juga naik turun kayak roller coaster, jadi teman-teman kalau ke Ketepas harus hati-hati. Ini kita pakai bis, kita via jalan Magelang yang tidak nanjak seperti kelok 9 tapi cuma kelok 3. Nah, seperti itu. Nah, ini pemandangan sekitar Ketepas. Kita menuju ke Ketepas. Jalannya naik terus ya teman-teman, kayak cicilan motor, naik terus, tidak ada yang turun. Kalau turun itu namanya harga cabe, naik turun. Oke. Nah, kita naik. Nah,
Kita lihat pemandangannya di sekitar, lihat kanan kiri tidak ada pohon cemara. Naik-naik ke puncak gunung, adanya cuma pohon mahoni. Naik-naik ke puncak gunung. Nah, seperti itu. Nah, kita naik. Widih. Ini kabutnya kok turun ya, teman-teman. Jadi pemandangannya tidak kelihatan. Kayak di negeri di atas awan. Itu nah, kita lanjut lagi perjalanan ke Ketepas. Nah, ini ada mobil apa itu, tronton atau mobil apa itu, nggak tahu. Seperti ini mungkin teman-teman yang di luar kota ataupun di luar Indonesia ataupun di luar alam bawah sadar, seperti ini keadaannya. Ketepas, jalan menuju Ketepas. Nah, ini kalau lurus terus mungkin arah ke Selo Boyolali ya. Kalau nggak ke Selo ya juga ke akhirat. Oh bukan, maksudnya ke Semarang itu bisa, ke Solo juga bisa. Nah, ini suasananya ada yang jual sayur, jual buah, jual baju, jual narkoba. Wah, bukan, nggak ada ya narkoba di sini, nanti ditangkap polisi. Jangan aneh-aneh. Nah, ini keadaannya. Wih, ini tukang parkirnya sangat kejep sekali. Langsung nah, sambil kita jalan kita bisa karaokean di bis. Nah, iya, teman-teman juga pada nyanyi di belakang sana. Wih, sini tuh lihat ada yang lagi pacaran, yang lagi berduaan, yang lagi bertiga, berempat, berlima, berenam. Nah, sudah di Ketepas. Oh iya teman-teman, ini di atas ya teman-teman, kita makan mie popmi. Wah, ini tidak iklan. Wih, mantep. Hawanya dingin sekali. Kalau di derajat ya bisa berapa ya, 12-15 derajat. Nah, ini keadaannya Ketepas. Wah, bukan salju ya, awannya turun, dingin sekali. Wih. Nah, kita pesen nasi goreng sama teh hangat. Mantap sekali. Sama telur, mantap. Nikmat mana yang kau dustakan ya teman-teman. Wah, dingin-dingin makanya nasi goreng hangat, teh hangat, mantap, nikmat. Gak ada duanya. Kalau tidak apa namanya mendung ya teman-teman, di sini tuh sangat indah sekali. Ada pemandangan Gunung Merapi, Merbabu, seperti itu. Nah, kalau ini di museumnya ya, teman-teman, Museum Gunung Merapi. Nah, di sini ada penampakan foto-foto meletusnya Gunung Merapi. Nah, seperti ini. Ada Kawah Putih, Wedhus Gembel. Nah, di sini mungkin teman-teman yang mau berkunjung di sini bisa masuk di museumnya. Nah, apa dampaknya? Seperti itu. Nah, wah, sangat ngeri sekali ya, bahwa kalau Merapi meletus ya seperti ini penampakannya. Nah, ini di museumnya ya teman-teman. Nah, seperti ini menurutnya Wedhus Gembel. Ini gratis ya teman-teman, sekedar informasi, ini gratis. Kalau masuk museum masuk aja, ini gratis ya. Yang bayar itu cuma pemutaran film ya, kalau nggak salah 9.000 ya teman-teman, tapi di atas. Nah, ini juga batu-batunya juga, wah mantep. Wah, ini miniatur Gunung Merapi ya teman-teman. Di miniatur di sini tergambar kalinya yang dilewati larva apa aja, seperti itu. Kota-kotanya yang dilewati awan panas ataupun pasir-pasirnya. Nah, ini tergambar jelas di Museum Merapi ini. Mungkin teman-teman yang luar kota, luar Indonesia, silakan merapat ke Ketepas. Nah, seperti ini keadaannya. Begitu naik, nanti kita naik ya teman-teman. Ada apa di sana? Ois, baiklah ini kita naik. Nah, tadi di bawah keadaannya seperti ini. Kita ini di atas. Wes, ini juga ada miniatur Gunung Merapi.
keren ya teman-teman. Betapa dahsyatnya kalau Merapi meledak ya teman-teman. Sampai itu. Terus jalan lava di Badan PUPR. Nah, mungkin teman-teman yang mau ngopi, yang mau ngoteh juga ada di samping museum itu, di seperti ini, seperti mini cafe ya, mini cafe. Bisa dilihat. Nah, gitu, Pak. Tapi bayar sendiri ya teman-teman. Nah, kita ke atas itu kita naik tangga. Di sini juga, wah kabutnya sangat gelap sekali teman-teman. Wah kabutnya ini turun awannya kayak salju lagi. Kalau lama-lama di sini nggak bisa nafas ya teman-teman. Jadi kita turun aja nanti. Nah, ketepas Magelang, nah, seperti ini keadaannya. Wah ini kabutnya sangat gelap sekali. Kalau saya sarankan teman-teman kalau kesini jangan musim hujan ya teman-teman, atau musim mendung. Jadi Juni, Juli, Agustus sih bisa kesini ya. Pemandangannya sangat bagus sekali ya teman-teman. Nah ini saya kesini salah tanggal ini. September musim penghujan. Ya belum hujan sih, tapi sudah kabutnya. Ini sekitar jam 4 sore ya, jam 4, jam 5 sore adanya seperti ini. Oke teman-teman, mungkin info dari Ketepas seperti itu ya teman-teman. Mungkin nanti bisa dilanjut kapan lagi atau di mana lagi kita akan piknik, guys. Oke teman-teman, jaga kesehatan, jangan lupa piknik. Jangan stres, karena stres bisa mengakibatkan kesehatan menurun dan juga daya pikir menurun. Jadi tetap happy walaupun tidak punya uang. Kalau tidak punya uang ya jangan happy, ngapain happy ya teman-teman. Oke. Aku Rukalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya teman-teman yang menonton ini. Silakan like, subscribe dan komennya. Biar bisa berkembang channel Toma Channel ini. Biar saya semangat lagi membuat konten-konten seperti ini di samping konten burung dan binatang. Widih. Oke, sudah cukup sekian dan terima kasih. Salam piknik. Foto lagi ya, udah foto doang gitu. Bunuh aja nih. Oke. Okay.